pada soal diketahui suatu bilangan kuadratnya adalah 4. Jadi kita ubah menjadi kalimat matematika, yaitu A kuadrat sama dengan 4. Nah, yang ditanyakan adalah bilangan tersebut. Jadi yang ditanyakan adalah A-nya sama dengan berapa. Nah, kita tadi punya A kuadrat sama dengan 4. Yang dicari adalah A-nya. Lah, berarti kita harus menghilangkan kuadratnya, yaitu dengan cara mengakarkan A kuadrat. Diingat-ingat, kalau kita harus memperlakukan kedua ruas dengan perlakuan yang sama. Sehingga yang di sini pun juga harus kita akar 4. Sehingga A adalah 2. Jadi, bilangan tersebut adalah 2.